Timnas Indonesia kembali melakoni FIFA Matchday menghadapi Timor Leste di laga keduanya. Pada laga ini, Timnas Indonesia berhasil mengejutkan penikmat sepak bola dengan gol cepat 5 menit selepas kick-off babak pertama. Ricky Kambuaya berperan baik dalam memberikan umpan throw pass kepada Terence Puhiri. Terence Puhiri, yang memiliki kecepatan dalam berlari, mampu mengejar bola kiriman dari Kambuaya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Terence Puhiri mampu mengonversikan peluang tersebut menjadi gol pembuka bagi Timnas Indonesia. Dengan kecepatan itu, Shin Tae-yong di sisi lapangan terlihat memberikan apresiasi kepada Terence Puhiri. Terence Puhiri pun mampu membuktikan kepercayaan coach Shin Tae-yong setelah diturunkan sebagai starting line-up. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.